Yep, setelah sukses menyelenggarakannya di Loop Station Jakarta, YouTube Broadcast Box hadir di Bandung. Nah terus, apa sih Broadcast Box ini? Broadcast Box adalah kotak penuh ekspresi kreatif. Acara ini dimeriahkan oleh beberapa artis ternama seperti Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, ada Ran, dan ditutup dengan penampilan keren dari The Sigit. Nah, gimana sih cara daftar Broadcast Box ini? Pertama, daftarin diri kamu di meja registrasi. Kedua, isikan data diri kamu. Ketiga, panitia bakal ngasih kita ID tag dan memori card. Keempat, kita tema untuk green screen kita nanti. Kelima, kita tunggu giliran kita. Semua sudah siap dan inilah waktunya kamu untuk syuting dengan durasi sekitar 1,5 menit. Setelah syuting, panitia akan mulai mengedit video kita tadi. Setelah selesai, kita bisa mengupload video kita di Upload Station yang disediakan panitia. Kalau sempat, santai aja. Kita juga bisa upload video kita di rumah. Surabaya, bersiaplah! Tanggal 22 November 2015, YouTube Broadcast Box bakal hadir di DBL Arena Surabaya. Boom! Thanks Google Indonesia, YouTube, dan Simpati Loop.